الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله المعبود بحق نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها تطهر القلوب من العز اللائين
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد ورسوله أطوى الخلق لرب العالمين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون القادرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan hari ini. Di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari itu As-Jum'ah yang selalu didengar maka da sayyidul ayyam pangulunna sininna as-suy. Kenapa nasaba amala amala yang kairi popole yeresui ibadah-ibadah yang kita laksanakan di saat ini atau ketika maka dari hari Jumat de na pada pada angkena disayuliun naira daripada sejumai maka alangkah berbahagianya kita yang narekuri pagi kesempatan yang kena lekit napin renni puang Allah Subhanahu wa taala malah dari pagi maka siang lauri puang Allah Subhanahu wa taala Selawat dan ya salam al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu memberikan wejangan. Nabi yang akan memberikan syafaat. Yang mana tidak ada yang dapat memberikan syafaat kepada kita di saat kita ditahakit tamar surga. Maka da angkai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka da iyana ma'na wa tunnatu wa qalino dereng umur pu Allah subhanahu wa taala toli maega salawatna laur nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi salawat yang kaitul irampe ditepu ditungke tungke itu akan menjadi modal atayatu rilino anrengi pamati mencaji modal malopo matu yang nareku angkaki pada parisamanan riolona pun Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sedang jemaah Jumat yang berbahagia angka dua belo-belo nareki pun Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ta'ye bagi orang-orang yang mendapatkannya lalu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka itulah yang mendapatkan kebahagiaan rilino andrenge topa mati di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi Al-Mal wal-Banun zinatul hayatid dunia
warang-parang si bawang anak-anak yang keripunai zinatul hayati dunia belo-belo natulino. Hadirin narekku makkadaki we egana anu namana tuyani galu namana ngiai pangimpan namana tuyani kedaka we upo paha belo-belo rilino. Kemudian yang kedua adalah wal banun anak yang kain aleki pung Allah subhanahu wa ta'ala belo-belo tatun aleki pung Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini. Apakah belo-belo ya perhiasan-perhiasan yang kain aleki pung Allah subhanahu wa ta'ala engkamu yang matuk tapasadia untuk mencaji belo-belo tak diolona pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah warang-parang yang keripunai anak-anak yang keripunai sidang jamaah Jumat tania tu makna komi matuk lino dibangga-banggakan tetapi letu matuk ke akhirat. Weh anak-anak tu yang buk mencaji cama keturunan tu yang mencaji bupati wijana tu yang mencaji DPR suku ini yang mendapat menjadi presiden matahan resit di ngalung ini temapunnya sejing narek kerampingnya kikmaku ya hadirin yang aja luka kipat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makdem ia anak-anak ia warang-parang pak yang narek kota pak gunai wal baqiyatus salihatun khair inda rabbika narekong kamu ripat tujuh lauri mamalak decengi pak pamula kilino yae kita akan diagung-agungkan oleh padat tarupa tahu tetapi jangan kita berbangga nasabawat dijaji pak iya tutu mega warang paran nama lomo lade napoler yang diasengi atom pongang sombong itu wajar sebangka orang paran orang yang sombong orang yang takabur bahkan orang yang terhalang untuk pigaui parentana pun Allah subhanahu wa ta'ala lantaran waram parana maka namagi de tuna de cengi ki waram parana makuangnya tu anak-anak yang ada di dunia ini yang kita miliki sekarang pak anak-anak yang karya punai yang narekumal tujuh ladai lalena menurut ini maka dawe magelok ni anakku angkana jaman nasi kuat gajinnya magelok ni kulino tapi nekir sena pun Allah subhanahu wa ta'ala ada tanggung jawabnya maka dawe engkamu kormatu anakku papada-pada ya matu ye hadirin bapak ibu haji-hajiku kita sekarang berada dalam masjid dek kakak pajana telah doang atau matu atta weh puang adam pengekak puang adam pengitoy kedua tu pajaji aku ini sekarang pertanyaannya nanti makada engkamu gak matu anak atau matu lo milah doang ngeki pada-pada ya pak donget engkai makukui pak sebab zaman berubah musim berubah musim berganti wad dijaji pak nalupai ki matu anak tak yang nama Nabi kita makna ia dua pasal yang narekodek ripaki guna yang mencaji amal soleh makna magi idik matuk nasolangi resirmun rinna pun Allah subhanahu wa ta'ala harta yang kita sedekahkan sedekah jariah makna magi ia tu matuk orang peringkat sedekah tak pertama rima sigi membangun masigi membangun madrasah memakmurkan masjid membangun kebutuhan-kebutuhan agama kena makin iya tu orang para patah-patah ikut iya tu tunggu-tunggu matuk mencaji amal atas iya rasa sebagai amal jariah
dena mappatwa mala artaya tutat lattuta mariku burwe makade nappani teta makadawi olona pale yor biasa orang parakku wa beramani tamari masigi edi tapi agana nangkri lalus celi kuburwe. Kemudian yang kedua awwaladin salihin pa talwa jatallu paiwing. Silakan anak kita pak didik dengan sebaik-baiknya. Ajak lalu terlupai pancaji anak-anak yang soleh. Nah sebab makna bagi ya da'ulahu yang selalu mendoakan tolik mila doang ini kedua tu pajaji anak. Selalu mendoakan orang tuanya. Setiap selesai salat Rabbi gafirli wifuang adam pengekak wali-wali daya si wadang pengemana ke si kedua tu pajaji aku ambo indokku wad dijaji mega dah selesai nak foto eh puang adang pengi toma tua yang kaya lalu ngepacaran tak apa-apa aja di cala nasabah magai nasabah pak doangan na anak solehnya anak yang kena salai anak yang kena diri sehingga menjadi anak yang soleh. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, orang berlomba-lomba menjadi sapar ya sengnya le bireng. Ala bireng ya setong-tong naya natu de gagalain sangadinna pekogi pede ri pacaweri waleta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. De natu gagatau cau lebih kepada sesena pang Allah Subhanahu wa taala. Na pering kalinga mangaji ri masigi ten riatita we fuang. Moto pak rotu petang rotu subuh maka lolo lau malau ejene lo masuk pada sunnah subhanallah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pak terlalu tergila-gila kita mau mencari lo sapa kemuliaan penghormatan daripada narupa tau jana. Nah sebab ia tidak sengi makuang itu pak hanya sibuk wadi jaji akomil lot hormat tapi rumon rita matu nasolang ini maka sebaik-baiknya kita mencari yang dari itu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ia tahu kami nang macaweri pun Allah sangat kami nang melebih pun Allah Subhanahu wa taala. Ya naritu tahu kami nama tepeela rupa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, untuk mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat iman. Orang-orang yang beriman untuk menjadi tolak ukur apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Kita taparisannya letak teki. Wadah tulet alaim ayatu. Lalu apabila dibaca ayat sadatul iman hatinya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bercucuran air matanya sebab dia memaknai apa yang dia dengar. Hadirin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai kesimpulan, mari kita mempergunakan pada cingi lalu ia nareku engkaki nalepong Allah Subhanahu wa taala dua pasal lagi sareku amengi engkeri tiwi lau di atas pering larupa Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang paling dekat, orang yang selalu mengusahakan bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilatun nasamil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-gamal liman jadi wal kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulu sayyidul khalaik wal basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wal ali wa sahbi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bil amri badafi bin nafsin wa thanna bi malaikatil musabbi bi qudusin. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Fa'ajibu Allah ibadallah ila ma'adakum wa salli adakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal ali wa sahbi ajma'in wal tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'isan ila yaumiddin wa alayna ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih ummatan Muhammadin, Allahumma arham ummatan Muhammadin, Allahumma ansur ummatan Muhammadin, Allahumma ansur man nasara ad-din wa hasul man hasal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhi baldatun thayyibah tajri bi ahkamika wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mushrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murkum bil adli wal ihsan wa idam wal bagan wa lakum tazakkarun fasqulukum wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Waqim salat.